Hai, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Pan. Jadi di video hari ini aku mau kasih tahu ke kalian semua satu aplikasi yang bakalan bikin penghasilan kalian bertambah setiap hari. Bisa untuk penghasilan tambahan buat pelajar, bisa untuk penghasilan tambahan buat ibu rumah tangga. Kalian wajib tahu aplikasi yang bakalan aku kenalin karena ini tuh bakalan nambahin penghasilan kalian setiap harinya. Buat yang pengen tahu langsung simak video berikut ini. Nah, oke, jadi aplikasinya itu adalah aplikasi Istana Reward. Nah, ini tuh kalian bisa download di Play Store dengan mudah dan registrasinya pun mudah banget. Nanti aku bakalan jelasin secara detail. Sebelum ke tutor untuk daftar dan lain-lain, aku mau infoin dulu. Jadi aplikasi Istana Reward ini adalah sebuah aplikasi yang dalamnya itu terdapat penjualan pulsa. Nah, harganya tuh lumayan murah banget. Jadi bisa banget kalian gunakan aplikasi itu tuh untuk cari uang tambahan, contoh jualan pulsa. Dan selain itu juga jualan paket internet, karena zaman sekarang paket internet tuh butuh banget ya setiap hari. Kemudian juga ada paket pulsa untuk telepon dan SMS, terus ada untuk token, kemudian bayar listrik, dan game online voucher semuanya ada di sana. Selain itu juga, kamu kalau misalkan mau pembayaran secara online, itu udah lengkap. Ada OVO, ada Dana, kemudian Shopee Pay, dan lain-lain. Sudah tersedia di sana dengan lengkap. Nah, menurut kalian ini oke banget nggak sih aplikasinya? Kalau menurut aku, ini lumayan oke banget untuk peluang bisnis, atau misalkan untuk peluang kalian mencari cuan atau mencari uang tambahan. Jadi menurut aku aplikasi ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi cari penghasilan tambahan. Udah mah kalian tuh bisa jualan pulsa yang murah gitu ya kan, yang murah banget. Kalian bisa bandingin dengan platform lain, dan selain itu bisa juga buka untuk pembayaran listrik, prabayar, atau voucher game online. Kan banyak banget ya kan game-game yang pakai voucher. Dan juga bisa digunakan untuk loket pembayaran online terlengkap. Contoh nih, kalian bisa lihat ada Shopee Pay, kemudian Dana, OVO, dan lain-lain. Pokoknya super lengkap banget ya kan. Kalian bisa memanfaatkan Istana Reload untuk penghasilan tambahan kalian. Oke, aku bakalan jelasin juga apa sih keuntungan kalau misalkan kalian gabung di aplikasi Istana Reload ini. Yang pertama, untuk menjadi agen pulsa di Istana Reload itu nggak usah ribet. Gratis juga dan mudah digunakan, karena kalian cuma tinggal daftar dengan nomor handphone, kemudian nanti dikasih kode OTP, itu kalian udah bisa buka toko atau kayak buka semacam agen pulsa di aplikasi ini. Kemudian keuntungan yang kedua, transaksi pulsanya juga sangat cepat, jadi nggak memakan waktu yang lama ya. 3-5 detik kalian kirim, itu bakalan langsung secara otomatis masuk pengisian pulsa. Keuntungan yang ketiga, harga pulsanya itu murah banget gitu loh dibanding dengan server lain. Jadi kamu pasti bakalan bisa bersaing dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, plus mendapatkan penghasilan yang lebih oke gitu ya kan. Karena jualan pulsanya itu kan pasti banyak persaingan harga. Nah, kamu cobain pakai aplikasi Istana Reload ini. Dan yang keempat, transaksinya itu cepat, kemudian juga non-stop selama 24 jam. Real time guys, jadi tenang aja. Kalau misalkan kamu nih ada transaksi pulsa jam 12 malam atau jam 1 malam, itu nggak masalah. Karena benar-benar non-stop, nggak akan ada yang namanya terpending dan lain-lain. Keuntungan yang kelima, kalau misalkan kamu nih mendapatkan kendala dari aplikasi Istana Reload, tenang aja, karena customer service di Istana ini tuh fast respon. Jadi customer service-nya itu langsung, kayak misalkan kamu ada keluhan nih, mau dihubungi by WA, Telegram, kemudian dan lain-lain, nanti bakalan aku kasih tahu cara untuk menghubungi CS secara real time atau secara cepat gitu ya. Dan keuntungan yang keenam, ini tuh keuntungan yang membedakan dengan aplikasi lain sih kalau menurut aku ya. Kalian bakalan dapat reward dari aplikasi ini. Jadi itu kalau misalkan kalian mencapai poin tertentu, Istana Reload menyediakan reward-reward buat kalian nih agen pulsa yang mencapai poin-poin tinggi. Jadi buat kamu semangat ya, karena di aplikasi ini bakalan ada hadiah-hadiah dan reward-reward buat kalian semua yang mencapai target penjualan. Oke, jadi tadi adalah aplikasi yang menurut aku tuh lumayan banget untuk peluang bisnis, peluang penghasilan tambahan bisa dilakukan oleh pelajar, oleh ibu rumah tangga, siapapun itu boleh banget karena aplikasinya tuh gampang banget ya, nggak ribet sama sekali. Nah, buat kalian nih yang pengen tutorialnya secara lengkap dari mulai daftar, kemudian gimana cara pengaplikasiannya, langsung aja simak video berikut ini.
Pertama, kalian bisa masuk ke Play Store dulu, download dulu aplikasinya, dan aplikasinya itu diklik aja Istana Reload. Kalau udah, nanti muncul yang ini yang ada logo IR atau Istana Reload, kemudian klik install ya. Karena kebetulan aku udah punya, jadi aku bakalan langsung masuk aja. Masukin nomor handphone, pastiin nomor handphonenya aktif, karena nanti tuh bakalan masukin kode OTP. Dan masukin juga kode referralnya ya. Setelah masukin kode referral, klik daftar. Tunggu beberapa saat. Dan nanti tuh bakalan masuk verifikasinya. Nih, verifikasinya udah langsung masuk otomatis. Masukin email kalian juga. Nah, nama usahanya apa? Kalau misalkan udah nih, nama usahanya udah diisi, nama pemiliknya juga udah. Udah dicentang aja, masukin email pengguna juga sudah, klik selanjutnya. Masukin alamat kalian, kabupatennya. Kelurahannya masukin juga, pokoknya alamat lengkap ya, klik selesai. Dan masukin PIN baru. Terus masukin lagi. Oke, tunggu. Nah, ini udah langsung jadi. Ini tuh gampang banget, cuman masukin nomor doang. Pastiin nomornya itu satu handphone ya, karena kalau nomornya beda handphone itu nggak bisa. Jadi nanti kode referralnya atau kode OTP-nya nanti nggak kedeteksi. Nah, nanti akan masuk notif seperti ini. Hai usaha pulsa gitu. Usaha pulsa kan nama pulsa aku. Nah, aku mau kasih info juga ke kalian nih. Istana Reload ini agen pulsa yang memang pulsanya itu murah banget. Kita cek dulu ya untuk fitur-fitur yang ada di sini. Fitur yang ada di kotak pertama itu isi saldo, kemudian produk, ada scan barcode juga, mutasinya dan membernya juga. Nah, ini tuh kalau misalkan mau isi saldo, kalian bisa langsung aja top up. Top up-nya itu bisa dari transfer bank, nah, kemudian bisa dari Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret, Ceriamat, dan virtual account. Ini kalau mau pakai virtual account M-Banking bisa juga. Ya, kemudian ini produknya. Nih, ini Telkomsel. Nih, kalian bisa lihat ya, dari mulai Telkomsel, Indosat, kemudian PLN, nih, token, kemudian juga ada data khusus, ya, data khusus, bebas TikTok, dan lain-lain. Ini semuanya ada di sini untuk produknya tuh, Indosat, Axis 3, pokoknya super lengkap banget, dan harganya juga murah, ya. Tuh, ini XL ya, dan ada poin-poinnya juga, nanti kalian bakalan dapat reward. Setelah itu, di sini ada mutasi. Nah, untuk mutasi, ini tuh kayak transaksi kalian lah ya, ada di sini. Mutasi pengeluaran, pemasukan uang, kalau misalkan habis isi saldo, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang fitur saldo. Kalian juga bakalan dapat reward point yang aku bilang. Reward di sini, kamu bisa dapat, tunggu kita lihat, nih. Kalau misalkan yang tadi aku bilang tadi kan ada poin-poinnya ya, kalau misalkan udah isi pulsa, nanti kalian tuh bakalan dapat reward dari si Istana Reload ini. Rewardnya kita klik aja nih, ya. Rewardnya kalau misalkan udah dapat berapa poin gitu, ini bakalan dapat alat-alat kendaraan atau elektronik dan lain-lain. Pokoknya bakalan dapat reward aja. Jadi selain dapat uang misalnya dari sampingan penghasilan usaha pulsa atau token, tapi kalian bakalan dapat reward juga seperti itu ya. Next, di sini ada kategori. Nah, kategorinya itu ada untuk pengisian pulsa, paket data, paket telepon, SMS. Nah, ini games ya. Nih, games-games ada di sini. Game lainnya tinggal klik aja yang ini. Ada PN token, pasca, telkom, dan lain-lain. Ini kalau misalkan kamu klik lain-lain itu bakalan muncul lebih lengkap lagi. Contoh, mau isi e-tol bisa. Shopee Pay, Grab, kemudian Bukalapak, ada Dana juga, OVO, bisa banget. Semuanya pokoknya lengkap ya. Untuk pulsa kita coba cross-check ya. Misal harga yang 5.000 itu cuma 5.200. Jadi kalau kalian mau jual 7.000 itu masih untung di 1.800-an. Ya kan? Murah ya kan? Lumayan. Ya, tuh. Ya, ini poin-poin yang aku bilang tadi kalau misalkan mau dapetin reward. Nah, seperti itu. Selain itu juga dia itu punya aplikasi. Ini tuh akses ke CS-nya atau misalkan kamu ada keluhan nih. Kamu ada keluhan, itu tuh super cepet banget kalau mau menghubungi bantuan. Misal live chat, Telegram, WA, call center, ini udah super cepet banget. Jadi kalau misalkan kamu ada keluhan ataupun misalkan kamu ada masalah, langsung aja nih. Misal kamu mau isi pulsa tiba-tiba gangguan, langsung aja ke CS atau ke bantuan. Ya, mau lewat telepon, mau lewat WA, Telegram itu udah lengkap banget. Kalian bisa langsung
hubungin mereka ya. Selain itu ada apa lagi? Ada fitur riwayat. Nih, ini riwayat transaksi. Ini misalnya nih, kamu isi pulsa. Ada yang sukses, ada yang pending, kemudian ada yang gagal. Ini udah ada terangkum di sini semua. Untuk pelanggan nih, bisa lihat di sini. Nih data pelanggan, tagihan. Kalau misalnya ada yang ngutang ya, taruh aja di tagihan kolektif. Ini yang transaksi. Seperti itu ya. Oke, buat teman-teman, semoga membantu ya yang pengen cari sampingan penghasilan. Semoga ini bisa jadi sampingan kalian. Oke semuanya, jadi tadi adalah video yang aku share mengenai aplikasi Istana Reload untuk penghasilan tambahan, baik itu untuk pelajar, untuk ibu rumah tangga, dan siapapun yang pengen nih cari penghasilan, boleh banget pakai aplikasi ini. Buat kalian juga, jika ada yang tidak dimengerti dari aplikasi ini, atau misalkan dari video yang aku share ini, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on the next video. Bye-bye.